Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sebelum Handayani, mahasiswa dari Teknik Belajar Baru Angkatan tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan menampilkan bagaimana cara penerapan untuk mengetahui prediksi dari sebuah dataset. Langsung saja, data yang ada pada repository ini yang sudah kita masukkan di video sebelumnya, langsung kita masukkan. Kita drag and drop di sini, lalu pada operator kita pilih linear regression, kita drag and drop, kita taruh di sini, lalu kita sambungkan, kita beri atribut dengan cara klik kanan, kita pilih sisi. Kalau kita atribut, kita pilih yang akan menjadi atribut adalah 1, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, kita masukkan data score, kita drag and drop ini. Untuk menyambungkannya, kita pilih pada operator apply model, kita drag and drop. Setelah itu kita sambungkan linear regression dengan model dan feature score dengan model. Nanti kita sambungkan model ke ujung, lalu kita bisa jalankan dan klik icon left. Setelah menjalankan seperti ini, maka dapat diketahui prediksi waktu bisa tersebut akan sampai. Misalnya, dengan jarak 6 km, maka dengan waktu 36 menit, 056, kita akan sampai pada tempat tujuan. Kita kembali ke desain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa desain. Kita simpan dengan nama scoring attribute, itu kita pilih tempat penyimpanan, lalu sekian dari saya. Kita lanjut pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.